Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi hari ni saya nak tunjukkan macam mana saya dapat RM50 setiap hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sampailah hari Ahad. Setiap hari saya dapat lebih kurang RM50 lah. Tapi dia tak tetap lah. Kadang-kadang RM10, RM40 dan kadang-kadang RM50. Jadi saya akan tunjukkan cara dia, memang mudah gila. Tapi akan perlukan modal lah. Jadi sebelum saya nak tunjukkan, saya nak minta tolong korang-korang tekan button like dan subscribe kalau korang belum lagi. Dan juga kalau korang belum ada account Binance ataupun korang berminat nak guna robot RoyQ, korang boleh daftarlah guna link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen ataupun menggunakan kod yang saya letakkan di tepi ini. Jadi jom kita mulakan video kita. Let's go. Alright guys, jadi sekarang ni saya berada di dalam F Binance lah. Cara yang paling mudah kita nak dapatkan ni adalah kita akan menggunakan Liquid Swap ni. Jadi Liquid Swap ni akan membayar kita secara harian ataupun secara setiap jam lah. Dia akan baginya dalam dua bentuk, iaitu first daripada segi ni lah USD, dan juga second adalah reward dalam bentuk BNB. Jadi kalau korang nak tengok, kita akan tekan pool ni, pool. Okay, jadi di sini akan listkan pair ataupun crypto yang korang boleh guna dan masukkanlah di dalam Binance Liquid Swap ni, dan dapatkanlah dia punya pulangan tu. Jadi korang nampak sekarang yang paling tinggi adalah pair CTSI BNB lah, yang di mana 38% untuk setahun lah dia punya reward ni. Jadi kalau kita tekankan dia, korang boleh nampak breakdown daripada 38 ni, fee 2%, CTSI reward adalah 35%. Jadi kalau korang masukkan 100,000, korang boleh dapat 38,000 dalam masa setahun, which is not bad lah, not bad. Tapi yang korang nampak di sini, dua-dua ni adalah merupakan crypto which dia sangat-sangat fluctuate lah, depend kepada market punya condition lah. Walaupun dia bagi 38%, boleh jadi harga crypto jatuh, 38% ni dah macam dah kurang lah bermakna. Jadi macam saya buat apa? Saya pakai stablecoin. Saya liquid swap saya punya stablecoin. So macam korang tahu, stablecoin dia tak naik dan tak turun, which is sangat-sangat stabil lah. Dan korang akan jugalah dapat reward, tapi reward dia taklah setinggi 38% ni, which is memang gila lah kalau boleh dapat 38% dalam masa setahun. ASB hanyalah 4.25% saja setahun. Jadi kalau nak tengok macam saya punya share lah, my share, korang tekan yang ni, my share. Saya telah pun dua liquid swap lah, iaitu BNB dan juga USDT DAI ni. So inilah yang saya cakap tadi, dua-duanya adalah merupakan stable coin. Satu USD always bersama dengan satu USD lah. DAI ni pula, satu DAI mewakili satu USDT lah. Sama je. Okay, jadi korang nampak saya liquid swapkan saya punya BNB. Yang hari tu saya beli lebih kurang 20 BNB. Sekarang ni dah tinggal 18 BNB je. Tu yang tak best tu. Lepas tu saya liquid swap juga saya punya USDT dan DAI ni lah. Okay, jadi kita nak tengok berapa pulangan untuk BNB ataupun USDT dan inilah. Jadi kita kan kat pool ni, kita nak tengok berapa dia punya return rate dia lah selama setahun. Jadi tak berapa tinggi lah sebenarnya. USDT BNB ni hanyalah 12% sahaja, manakala DAI ataupun USDT DAI ni hanyalah sekitar 8% sahaja. So mungkin kat sini korang macam kurang nak nampak, kita akan pergilah ke wallet earn. Ok, jadi sekarang ni kita berada dalam wallet earn lah, yang di mana korang boleh nampak walaupun dia tunjuk kat sini kita dapat cari lah dapat 20 ni. So dah kira dah 6 hari, nampak ni 6 hari bulan 1, sejak 1 lah, 1 bulan 6 kita dah dapat RM125 lah dalam masa 6 hari dalam sehari. Tapi sebenarnya kita sebenarnya dapat banyak sebenarnya, lebih kurang so far daripada RM30 ke RM50 lah setiap hari. Sebab apa? Kan macam saya cakap tadi, dia ada dua, pecah dua, fee dan juga BNB, dia bayar dalam bentuk tu lah. So kalau korang tekan sini, nampak kalau ikut video minggu lepas saya beli 20 BNB, tapi sekarang ni dah jadi 18.8. so itu adalah dia punya downside lah ataupun keburukan yang kalau korang guna liquid swap ni. So nampaklah kita punya BNB yang berkurang, tapi dalam masa yang sama, walaupun BNB korang dah berkurang, tapi dia akan gantikan balik dalam USDT ni. Nampak ni. Okay, jadi saya cari gambar lama. Okay, jadi kalau boleh nampak, ini adalah ketika 31 Mei. Korang boleh nampak lah BNB saya banyak gila, 21.3. lepas tu USDT saya dalam 6.6. tapi kita rugilah masa ni, sebab masa ni masa tu BNB jatuh teruk. Korang boleh nampak lah dia berkurang. Jadi kalau kita fast forward kan pada hari ini. Okay, yang ni untuk hari ni, yang sekarang ni dia dah meningkat lah. Kita punya USDT ni menaik daripada 6.6 ribu dah naik 7.5 ribu lah. Yang ni yang warna hijau ni, dia dah naikkan kita punya bilangan USDT kita di
dalam kita punya liquid swap ni, tapi dalam masa yang sama dia kurangkan kita punya BNB daripada 21 BNB dia jatuhkanlah kepada 18.8 BNB. So bagi saya macam sama je lah, dia macam tak ada beza sangat. Sebab kalau kita hodling BNB pun kita akan dapat lah yang benda ni, yang hijau ni. So kalau kita redeem, kita keluarkan kita punya BNB ni, kita akan dapat ni lah dua-dua ni serentak. Untuk semalam kita dapat 5 USDT, ni lebih kurang RM20. So kalau kita campurkan dengan yang ni pula, kita dapat kat sini 2.6, lebih kurang 7, 7 darab 4, hampirlah RM30 lah. Yang ni hanya mewakili yang fee tu, ataupun salah satulah, hanya BNB saja ataupun USDT saja. Tapi yang ni mana yang dalam ni pula, last day yield ni dia campurlah dua-dua. So memang sepatutnya yang ini lagi besar lah amount dia daripada yang ni lah. Ha, nampak ni, kita akan dapat 7% BNB. Dia akan beri kita punya BNB ni secara setiap jam. Jadi macam mana nak tengok, kita akan pergi kepada liquid swap balik. Pergi ke liquid swap balik, kita tekan my share. Okay, ha, korang nampak ni, kita ada total unclaimed reward lebih kurang 18.6 USD, which is inilah hasil daripada kita liquid swap. Dia akan bayar secara setiap jam. So kita tekan kat sini, distribution is history. Kita tekan je. Ha, nampak ni geng. Sekarang pukul 6 eh. Ha, pukul 6 kan. Ha, nampak ni dia bayar. Yang ni salah satulah. BNB USDT pair tu, lepas tu USDT DAI. Ha, nampaklah dia akan sentiasa bayar pukul 5, pukul 4, pukul 3. Setiap jam kita akan dapat BNB lah. Ha, jadi kalau kita claim ni, kita tekan je claim all. Ha, inilah dia pair yang memberikan kita BNB tadi. Tekan je claim reward. So dah jadi kosong lah. Okay, kita pergi kat wallet spot ni. BNB kita dia dah meningkat lah. Tadi 0.89 kot rasanya, lepas tu dah naik 0.9. Haa, lepas tu naik lah, nampak lah dia meningkat tadi. Jadi korang dah nampak dah, sambil-sambil korang hodling kan, korang hodling macam saya kan, saya belilah BNB tu sebab nak hodling. Tapi dalam masa yang sama macam rugi pula, sebab boleh dapat 30 ke 50 ringgit secara setiap hari. So why not saya sambil-sambil saya hodling tu, saya masukkan lah dalam liquid swap. So nampak ni, kita dah untung. Saya beli harga BNB ni pada sekitar 330. Lepas tu dia jatuh lagi 300 tu kan, saya ada beli 300 310, saya beli-beli, jatuh dia, saya beli juga. Lepas tu inilah hasilnya, kita dah untung lebih kurang 6,000 kot saya rasa, ha, daripada hodling. Lepas tu dapat lagi RM50 secara harian. Jadi saya nak tunjukkan macam mana korang nak guna liquid swap ni, which is simple gila je. Pergi tekan liquid swap ni, korang pilih liquidity. Kalau korang nak berminat nak kejarkan rate yang sangat tinggi, pendapatan yang sangat tinggi secara harian, korang boleh pilih lah mana yang korang bersesuaian. Tapi macam saya, wallet saya ada BNB, saya nak gunakanlah BNB, saya nak suruh dia kerjalah kerja. So mana kau BNB USDT, tekan je. Korang boleh nampak ni, nak dapatkan kuasang fee korang kena tambahlah dua-dua, tambah korang kena ada dua-dua lah, BNB USDT dalam wallet korang. Dua-dua tu kena ada lah. So untuk tak dikenakan fee. Jadi kita tukar ni BNB, saya tekan je max. Alright, so dia akan spendkan jugalah 384 USDT saya ni. So dia akan menggunapakailah ke semua BNB saya di dalam wallet spot tadi. Nampak ni, 6% reward BNB, 6% lagi kita akan dapat dalam daripada trading fee lah. Tekan je add. Okay, nampak dia kata added successfully. Lepas tu dapatlah BNB, reward dalam BNB secara setiap jam. Jadi benda ni macam compound lah. Macam saya dapat BNB tadi, yang reward BNB, saya masuk balik. Lepas tu saya dapat lagi BNB, saya masuk balik. Lama-lama-lama duit tu makin lama makin grow lah, grow. So bila dah sampai satu tahap, daripada RM50 mungkin boleh jadi RM100, boleh jadi RM200 sehari. So lepas tu dah tak payah kerja lah, memang gua duduk rumah, goyang kaki je lah. Apa antara harapan lah, antara harapan saya lah. So jadi inilah dia, dia dah masuk sikit lah dalam ni BNB USDT. Jadi banyaklah crypto, korang pilih lah mana yang korang rasa sesuai. Okay, jadi kenapa saya kata saya dapat RM50 secara setiap hari? Sebab pada awalnya yield ataupun pulangan kita, pulangan yang saya dapat adalah sekitar 10 USD lah secara harian. Nampak ni, masa ni mungkin market trendy ataupun market volatile lah, naik dan banyak turun, naik dan turun yang banyak. So kita mungkin dapat income yang lebih lah daripada situ. Tapi okay, sebab sekarang hari ni mungkin market slow gila, so mungkin dia jatuh lah dia punya pulangan dia. So dia tak tetap. Sebab tu saya kata daripada 30 ke RM50 secara harian yang saya dapat lah, yang saya guna. Kalau korang guna mungkin lain sikit. Jadi kita ke belakang ni, nampak yang ni yang semalam lah 8 USD saja. Ni yang 3 hari lepas 10 USD, semalam hanya 8 USD, campur 2 USD daripada DAI tadi. So lebih kurang 40.
Yang ni sehari RM50, yang ni RM40, hari ni mungkin dalam RM30 saja. So dia tak berapa nak stabil, tapi still lah kita dapat pulangan secara harian sambil-sambil kita hodling kita punya crypto BNB saya tu lah. Jadi korang boleh nampak dengan capital lebih kurang RM100,000, saya boleh mendapatkan pulangan hampir sama banyak dengan ASB yang berjumlah RM200,000. Maknanya Binance saya RM100,000 tapi berjaya memberi pulangan sama level seperti ataupun lebih daripada ASB yang RM200,000. Sebab apa? Dividend rate dia hanyalah sekitar 4%, tapi yang di mana Binance lebih kurang 7% dan campur 12% lebih kurang 10 lah, lebih kurang antara range tu. At least for now, at least for today, pulangan dia hampir 2 kali ganda yang dapat daripada ASB. Tapi still lah, ASB is the best ataupun the safest investment vehicle lah in Malaysia. Tapi pulangan yang sangat tinggi dengan risk yang dialami sangat-sangat rendah. So memang bagi saya memang sangat-sangat bagus lah ASB ni. Jadi kalau korang boleh nampak, kita saya dah ada ni lah second source of passive income. Yang first tadi, yang robot lah, yang robot yang sebelum ni still running, yang still running sampai sekarang, which is sangat-sangat profit lah, not bad. Cuma mungkin sekarang ni market tak gerak banyak, dia punya income tu lebih kurang macam ni je, dalam RM30-40 sehari. Okay, jadi ini adalah income yang robot tu lah, robot RayQ ni, mana minggu ni dia dah slow, dia dah kurang macam tak macam sebelum ni. Nampak ni sampai $80 pun ada, tapi sekarang ni nak jejak 10 pun dah agak merasai lah, memang susah gila lah nak dapat jejak $10. So sebab tu saya double kan lah, saya buat liquid swap dapat juga RM40 secara harian, yang ni lebih kurang RM30 secara harian, so dah RM70 setiap hari. Sekarang ni kita berada wallet spot, ini adalah crypto-crypto yang saya tengah hodling lah sekarang, which is Doge banyak, 1K saya beli. BTC ni separuh je, Matic, VET, yang famous-famous lah, yang mantap-mantap, yang ada potensi tinggi lah untuk grow. So itu saja yang saya tengah hodling. So mungkin lah, depend pada market, mungkin saya akan beli lagi. So sekarang ni tengah parking duit ni, kita nak tunggulah peluang yang akan datang lah, saya akan spendkan lah. Pasti ni kita akan menanti peluang waktu yang terbaik untuk kita beli. Sekarang ni kita berada dalam apps Huobi lah, Huobi, yang di mana account Huobi ni adalah 100% robot RayQ yang tradekan. So daripada $12,000 kita dah dapat $480 lah, lebih kurang $400, lebih kurang RM2,000 lah, RM2,000 lebih. Mana yang saya beli crypto dekat tu, dia adalah dekat sini, nampak tu. So kalau kita kan PNL ni, korang boleh nampak dia akan tunjukkan graf di mana hasil profit yang dihasilkan oleh robot ni lah. So boleh nampak lah 481, which is banyak gila geng robot ni hasilkan, which is not bad lah, not bad. Bagi saya memang bersyukur gila lah apa yang saya dapat banyak macam ni. Alright geng, jadi sekarang ni kita berada dalam apps Stash Away, yang di mana robot advisor yang dia akan investkan lah duit kita kepada pelbagai instrumen. Jadi kita telah pun rugi sebanyak -RM48. So memang tak gunalah, tapi tak apa, short term memang macam tu, long term harap-harap dia naik lah. Kalau tak naik memang gigi lah. Jadi saya dah tambah lebih kurang RM10,000 sebab sebelum ni memang langsung tak naik, macam tu je. Saya geram lah, macam tak ada apa-apa je, so saya tambah lah. Tapi bila dah tambah, dia rugi lah pula. So saya tak tahulah nak cakap apa, redor je lah. Alright gang, jadi sekarang ni kita berada dalam apps eToro. Kita mengalami keuntungan yang kau-kau gila. Nvidia naik sampai 40%, Google naik sampai 20%, which is sangat-sangat-sangat mind blown lah. Pulangan yang macam ni hanyalah selalunya lah berlaku di dalam dunia crypto, tetapi untuk berlaku di dalam dunia stock sangat-sangat-sangat rare lah, kecuali yang berlaku baru-baru lah, yang GameStop, meme stock tu semua yang berlaku sebab event lah. Tapi yang ni, which is Nvidia kot, memang yang dah sangat-sangat established, tapi dia boleh memberikan pulangan growth stock yang sangat-sangat tinggi macam ni. So sangat-sangat pelik lah. Kalau saya invest banyak, dapatlah banyak, tapi sebab invest $100 je, so dia naik lah $40 sikit je lah, tak banyak, tapi still bersyukur lah. Jadi saya ada jual Berkshire share sebab saya nak test withdraw. So bila nak withdraw, saya withdraw guna BitPay. Memang saya deposit pakai BitPay, withdraw pakai BitPay. Dia kata dalam lebih kurang 8 hari, tapi saya dapat lebih kurang 3 hari je dah masuk dalam account BitPay saya. So memang terbaik lah. So bila dah tahu boleh withdraw, baru lah kita nak invest banyak sikit. Sebab sebelum ni saya lupa nak test, so agak bahayalah di situ kita tak test kan, boleh ke tak withdraw. Main deposit boleh, yakin nak withdraw tak boleh kan? Tapi saya dah test lah, so boleh lah. Jadi mungkin lepas ni kita akan pump lah, pump duit kita ke dalam eToro pula, so tambah ataupun diversify lagi kita punya income. So bila saya dah diversify ni, barulah saya boleh tidur malam. Kalau saya hanya crypto 100%, memang tak boleh tidur malam, memang kerja asyik nak tengok phone je, which is sangat-sangat-sangat tak sihat lah. Okay, jadi saya akan tambahkan daripada Binance pergi
pergi ke hobi, pergi ke Tashaway dan eToro, dan saya akan masukkan jumlah ini ke dalam thumbnail nantilah. Jadi geng, terima kasih banyak kerana menonton channel ni. Kalau korang belum lagi ada akaun Binance, korang boleh guna link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen untuk mendapatkan 10% cashback daripada trading fee setiap kali korang membuat pembelian kripto di Binance. Dan juga kalau korang berminat nak guna apps robot Royal Q ni untuk dapatkan passive income secara harian, boleh yang berada di bahagian description jugalah. Jadi jangan lupa tekan button like dan subscribe. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Ciao. We'll be right back.